Ada rupanya. Apa kau lihat-lihat? Sana jalan. Hah? Nabila. Tulah. Kang, lu ada duit kagak? Uang ambo banyak di bank. Lu kasih pinjem gua napa? Bisa jajan gimana? Timbang jajan doang, Neng. Jajan kan gak penting. Jajan Neng gak penting. Abang jahat. Mana dia? Hah? Nanti kalau ketemu, akan aku sikat dia. Aku tunjukkan sama Nabila. Biar Nabila senang sama aku. Ah, tapi sepi kali di sini ya. Mana dia? Ah, aku tanya sajalah. Bang. Iya, Bang. Aku mau tanya boleh? Iya. Apa abang pernah lihat ada orang berpakaian rapi seperti pegawai kantoran lewat sekitar sini? Ada? Lihat, Bang. Hah? Di mana? Banyak tuh, Bang, di sana kantor kelurahan. Kau. Tapi di sana ada? Iya, di sana, Bang. Orang berpakaian rapi? Iya, Bang, di sana ada. Terima kasih ya. Iya. Sejak kapan Abi gak jujur sama Umi? Gak pernah, Mi. Baru sekali doang, Mi. Baru pertama kali yang ketahuan. Yang gak ketahuan berapa ratus kali, Bi? Gak pernah, Mi. Kenapa sih mesti sembunyi-sembunyi? Emangnya Umi pernah ngelarang Abi buat ngasih duit ke Nabila? Pernah gak? Gak pernah, kan? Ini akibatnya kalau nggak jujur sama istri, hilang duitnya. Bila nggak minta, dikasih. Giliran Umi minta digantiin rice cooker kita yang udah tua itu buat masak, buat makan. Bertahun-tahun Umi minta, nggak pernah dikasih duitnya. Ngakunya selalu nggak punya duit. Maaf. Ngomong dong, jangan cuma maaf, Abi. Iya, maaf, Umi. Abi salah. Sekarang, Abi ngaku sama Umi. Di mana Abi nyimpen duitnya? Di dompet, Mi. Selain di dompet. Nggak ada, Mi. Awas ya, kalau seandainya Umi nemu duit simpanan Abi. Katanya mau narik. Tanggung, Mi. Makan siang dulu deh di rumah. Beli aja makanan pakai duit simpanan Abi yang Umi nggak tahu. Jangan pelototin Umi. Cuma sehari, Neng. Beneran. Besok abang ganti. Kenapa sih abang gak pinjam mama Sophie aja? Abang pilih kasih. Sama Neng berani pinjam. Sama Sophie ya enggak. Abang gak adil. Abang berat sebelah. Iya deh, Neng. Abang gak jadi minjem dah. Bener gak jadi pinjem? Iya. Sumpah.
Sumpah. Lu. Senyumnya mana? Kalau begitu abang pamit dulu ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia? Mudah-mudahan masih di sekitar sini. Eh, Bang! Tunggu, Bang. Jangan takut. Aku cuma mau bertanya. Iya, Bang. Tanya apa, Bang? Apa Abang ada lihat orang berpakaian rapi seperti mau ke kantor, seperti Abang inilah, lewat sekitar sini? Ada lihat? Kalau itu, saya tidak melihat, Bang. Emangnya kenapa, Bang? Hati-hati, Bang. Dia itu tukang hipnotis. Aku dari tadi cari dia, tapi belum ketemu. Tapi nanti kalau ketemu, Bang, aku pukul dia, aku injak-injak, aku rebus dia, Bang. Oh, begitu, Bang. Iya, Bang. Ada uang? Tentu saja ada. Paling gudang. Gua ikut ke rumah ya. Ayo. Tunggu dulu. Oh. Maling gudang anak kodok. Gua supaya jadi kodok lu. Benar. Bahaya lu. Bang. Apa? Di mana aku? Aku. Apa aku juga hilang? Aku mencari tukang hipnotis, tapi aku yang kena. Masih ada rupanya. Apa kau lihat-lihat? Sana jalan! Hah? Nabila! Tulah! Kang, lu ada duit kagak? Uang ambo banyak. Di bank. Lu kasih pinjem gua kenapa? Gua lagi perlu banget. Yang kemarin untuk belikan HP Neneng saja, kamu baru cicil satu kali. Kalau lu kagak kasih pinjem gua, Tam, gua bisa dipecat. Bagus. Berarti istri kamu tinggal satu. Bukan dipecat Neneng, Tam. Dipecat juragan bos. Juragan bos mau melamar Neneng. Tam, gua belum bayar setoran kemarin. Gua kagak ngelucu ini. Kemarin itu kita baru saja dari tempat bos bertiga. Untuk bayar setoran. Udah ya? Iya, gua lupa. Tidak boleh berdusta. Masuk neraka kamu nanti. Hei, Diki, kamu tahu kenapa uang ambo banyak? Kenapa? Karena ambo tidak pernah berdusta sama Wulan. Uang ambo berkah. Ambo akan masuk surga. Dapat 9 bidadari. 7 bidadari. Kagak ada 9 bidadari. Yang 2 bonus. Lu kagak kasihan sama gua. Nyengir lu. Ambo enggak nyengir. Ambo tersenyum. Tega lu sama temen lu. Oke. Sini. Paling lu ngerjain gua. Mas Ambo mengerjai teman sendiri. Ayo,
kamu banyak-banyak berdoa biar indah disiksa sama Sophia. Maling kundang anak. Dari tadi gua udah curiga.